ada isinya. Ayam. Olahan ayam, bukan ayam. Jadi guys, tadi tuh aku lagi beli sempol sama Caitlin. Itu lumayan jauh dari tempat kegiatan. Naik sepeda kan? Oh, naik sepeda. Naik sepeda. Punya siapa, Bun? Punya kak itu, tahu kan yang masnya pakai. Oh, buat foto. Iya, yang masnya pakai buat foto itu kan itu bisa dua gitu ya, dua orang. Aku gonceng Caitlin kan. Terus kayak aduh berat banget nih, aku udah enggak kuat gitu. Terus tiba-tiba hujan. Terus aku sama dia panik kan kayak, "Ayo pulang dulu." Enggak tahu. Sabar, enggak tahu apa yang di pikiran kita. Apa yang di pikiran kita? Caitlin duduknya miring. Jatuh. Caitlin duduknya miring, terus tahu enggak? Dia dengan ayo Shell, cepetan hujan. Sepatu dia nyangkut di roda ban dan itu kita jatuh di tengah jalan. Demi apa jatuh? Iya, terus tahu enggak sampai ada mobil. Kamu enggak kotor kan pakai celana putih? Aku badannya duluan. Aku tahu aku pakai celana putih. Jadi aku enggak pengen kaki. Betul. Aku tuh pas jatuh kayak enggak apa-apa, badan duluan enggak apa-apa, badanku sakit. Yang penting celana baru yang putih ini jangan masih sampai baru ya, kebetulan. Kotor. Iya, ini dua-dua baru, tapi enggak apa-apa. Abis itu tiba-tiba mobil pada berhenti, ada dua mobil ini demi Allah ya. Mobil berhenti terus kayak mau nolongin kita. Kan kita cemburu ya. Jatuh, jatuh falling down. Falling down. Caitlin jatuhnya malah dia yang jatuh paling parah. Aku tuh kayak nimpa dia kayak hey gitu. Kayak mencolongkan badan habis itu kak. Enggak pro banget. Habis itu sepatu dia nyangkut dengan keadaan udah hujan deras banget. Terus mobil tuh kayak oh ya enggak apa-apa. Gimana ini pengendaranya? Tolong iya. Jelas. Dan itu tuh masih kayak 300 meter gitu dari jauh banget dong. Iya, lombang. Jauh banget, emang jauh banget. Ya, makanya dia naik gitu sepeda. Makanya naik sepeda, terus aku gonceng dia sambil hujanan sambil ngos-ngosan kayak pulangnya juga tetap dinaikin. Iya. Ya kalau lari tambah capek dong, Kak. Kakak pernah tahu bawa sepeda itu benar-benar ditabrak sama orang? Terus bener-bener kayak kakak mau belok terus dia nabrak dari sini loh motor terus banget. Aku jatuh banget terus aku kayak gak mau lagi bawa sepeda abis itu kayak trauma di depan banyak orang tau kayak ya aku juga tadi di depan banyak orang kak aku di depan banyak orang tuh semuanya. Mobil pada berhenti guys, kayak mobil pada mau nolongin kita kan, tapi aku bilang udah gak apa-apa pak. Terus sepeda masih nyangkut dengan kita kehujanan dan pas kita sampai kita baru inget sempolnya tuh masih di situ. Sempolnya tuh masih ada di abangnya gitu loh. Jadi kayak kita udah hujan-hujanan tapi nggak membuahkan hasil. Gitu. Ya ampun. Nggak membuahkan hasil. Kesel gak sih? Bye-bye, hai, makasih kak. Bye-bye. Ini siapa punya kak? Thank you kak. Kainda itu. Ya kan punya kakak kan? Iya. Kalian bisa nebak nggak kita kegiatan apa? Iya, kenapa? Yang nggak bisa nembak, nggak apa-apa. Kak Hazmi, hai Kak Hazmi, ada Kak Hazmi, hai Kak Hazmi, makasih gift-nya. Bogoshipo. Oh, Bogoship tuh apa? Bukannya kangen. Bogoshipo. Iya, kangen. Oh, bencana itu nggak apa-apa. Fine. Photoshoot, nggak salah. Thanks. Yang bisa tebak benar nanti dapat cinta dari Kak Indah ini. Cintanya di sini. Karena keren banget kalau bisa nebak gitu kan. harus detail. Pasti bentar lagi ada yang marah-marah. Ah, kok aku enggak diajak gitu. Siapa? Adalah yang telat nih. Oh iya. Yang hari ini telat. Kok enggak diajak? Bisa aku bisa tebak dengan cuma ahnya doang. Iya, aku udah langsung ah. Ahnya tuh berbeda dengan kita iya. Semua. Dia tuh kayak ahnya tuh berisik tapi enggak berisik. Ahnya pertama rendah nanti terakhirnya naik. Terus Kayogi, gerakan lehernya tuh harus Kayogi, makasih Kayogi. Makanya dia paling sakit leher kan dari antara Kayu, akademi makasih, yang lain. Kayu. Terus dia udah ketawa tuh ngeliat atas guys, kita kan kayak dia kan Ngeliat banget pasnya. Orang tuh kan ketawa gini, hahaha. Dia tuh gini, hahaha gitu. Dia ke belakang kepalanya. Dia kayak tapi yang paling ini tuh yang itu sih. Terus palanya sambil nih aku lakuin, dia telat datang. Tuh udah kayak dia telat. Dia hobi mengeluh sih. Dia ngomong kalau tadi, aduh aku turunnya gimana? Hujannya deras hujan banget. Yaudah sang princess mau dibawain time tuh. Kayak Abel ya. Princess. Tapi Abel tuh udah di princess. Kalau Kathleen tuh ya ini enggak. Kathleen tuh princess yang ini orang yang sepatunya nyangkut kayaknya deh. Iya. Oh nyangkut tadi. Enggak jatuh tapi itu jatuh. Tapi kayak karena sepatu aku nyangkut pas aku mau jemput tuh aku jadi jatuh. Elah tuh. Iya. Dan keadaannya tuh Dede kakinya juga nyangkut tuh. Puel. Nanti kita showroom ya Puel. Oh,
sekarang kamu jam 3 ya? Abis, Kak Baba emang kasih gift-nya banyak banget ya Kak Baba. Kalau udah selesai deal, udah dicari emang ya? Iya, kita tadi kamu juga bilang ya, segera kesana ya. Terus tuh yang ngeselin Caitlin tuh kayak gini, Asyel yang bener dong nyetirnya. Pas gadis banget kan pas lagi yang ini. Bener dong. Iya dia sambil dorong-dorong kayak, ay cepetan yang bener nyetirnya. Dia gak tahu kakiku tuh udah kayak, aduh ini gimana nih. Emang berat banget itu sepedanya kan? Berat banget, itu gigi 5. Oh ada gigi. Nah aku tuh jatuhnya pas lagi ganti ke gigi 3. Zet, kayak oh kita kok ini santainya berat kok ini santainya bukan tambah enteng tambah berat. Emang sepeda yang nggak rusak nggak lecet iya. Sepedanya maksudnya punya itu iya nggak lecet nggak alhamdulillah aspalnya kayaknya minta maaf sama aku aspal yang pakai masker in frame dong siapa nggak dong sih kok aku yang nggak sih kalau masker iya tunggu masker kita pakai ini tau cahaya ini, cahaya benua Asia, Amerika, Afrika, Eropa. Cahaya Asianya kayak ini buat photoshoot. Gimana sih tadi? Gini ke belakang? Iya ke sana. Yang tadi Asia. Enggak ini enggak banget. Ini kayak udah jenong tambah nge spotlight. Agak telat. Pertama agak ya. Agak. Udah jebakannya. Udah jam 3. Agak telat. Kayaknya juga telat kan? Iya udah sih. Kita mulai jam berapa tadi? Enggak tadi kita udah telat. Kita gak telat tadi. Kita kepagian datangnya. Ya gak sih kak? Iya mereka datangnya terus ini tadi tuh kita yang mana? Yang jadwal yang absen. Iya. Yang absen. Oh yang absen. Foto. Ceritain dulu siapa yang datang duluan gitu. Yang datang duluan kan tuh Ashel, Kak Keisha, sama Caitlin Abel. Iya, oh iya. Terus kita kan biasanya tuh absen tuh kayak emang saat cuman absen biasa kan nulis-nulis gitu. Terus hari ini tuh ada yang beda gitu. Hari ini Kais nyuruh kita Kais manajer kita nyuruh kita absen pakai muka, pakai foto, pakai foto liriknya. Iya. Iya, pokoknya foto pakai pokoknya intinya aku tuh bilang di grup sama yang mereka iya. Aku bilang gini, hari ini bu absennya suruh pakai foto. Iya pakai foto. Aku malah pengen bilang pakai timestamp ya gitu kan, pakai timestamp gitu kan. Aku pengen bilang kayak gitu tapi kalian gak bakal percaya. Terus aku bilang, ayo pokoknya hari ini foto apa namanya. Pokoknya harus nunjukin, harus buktiin kalau harus dikirim ke grup. Dikirim ke grup. Ya, kalau udah nyampe temannya. Terus kalau yang telat harus buat video katanya pas di grup yang berbeda ya, di grup yang berbeda lagi. Itu lebih ke lebih banyak, lebih luas. Iya, lebih ramai. Terus kita ngebohongin Kak Febi, tapi Kak Febi enggak ngerti akhirnya gagal. Tapi yang itu kita percaya awalnya. Iya, dan mereka beneran dan bodohnya tuh mereka beneran nge-pop ke grup. Aku kayak ngakak banget kan sama Kak Keisha tuh kayak, kok mereka percaya sih ada orang absen pakai foto gitu kan. Awalnya sama itu, tempatnya. Iya sama tempatnya banget, gitu kan. Jadi harus foto di tempat yang akan kita gunakan. Dan baru percaya, mereka tuh grup, kan kita ada grup gitu kan yang sama manajer. Iya. Itu tuh terus kayaknya Kak Keisha tuh kayak ketawa-ketawa sih pas ngeliatin ngapain sih anak-anak ini. Iya ini kenapa sih anak-anak. Terus kayak itu ide. Ah, Yogi, makasih Kak Yogi. Gitu. Makasih Kak Yogi. Terima kasih banget deh Kak Yogi. Apa? Ya, enggak bisa. Katanya lagi showroom. Terus tau gak, itu kan Kak Febi telat, terus aku bilang kayak gini, Kak yang telat tuh disuruh bikin video gini, maaf saya Febi di Akademi Kelas A telat karena macet. Terus si Kak Febi tuh kayak, ini seriusan, dia tuh udah sampai kayak gitu. Enggak, kira itu kayak emang apa ya, kayak emang hari ini karena ini gitu, kan soalnya ada yang dititipkan gitu. Iya, dititipkan. Bener-bener lo ngakak. Aku percaya lagi, kita kan dan mereka nyampe-nyampe langsung selfie kan, aku kayak aduh udah, selfie cepet. Iya kan? Aduh tolong tunjukkan contoh fotonya nanti ya guys. Nanti kapan-kapan kalau udah boleh. Iya, kalau udah selesai aja deh. Kazmi kasih baca Kak Ida suruh Avanya pink semua. Enggak, aku maunya Lotso. Kenapa enggak ada yang Lotso? Lotso sih? Yang mana Lotso? Yang di Toy Story. Yang bear itu. Emang ada di sini? Ada. Kalau usaha mendengar ya. Level gitu ya. Kita perlu uji itu warna pink. Ah, kiawa. Warna pink. Pinka. Emang ya, ada. Ini lucu deh yang ujung nih.
Nomor 12. Dia kayak pemalu gitu ya. Ayo semuanya pink aja deh kalau enggak ada Lotso. Dia kayak pemalu gitu enggak sih? Lotso lebih diutamakan. Heeh, Lotso. Bukan harus sesuai level gitu ya. Iya. Dia harus dicari dulu kan. Makanya yang tadi kamu lihat kan yang tadi Alpha Kakak. Yang cowok itu, yeah. Yang rambutnya. Oh iya, yang rambutnya jambu rambut. Oh, iya, Bonnie Bravo. Yuk, pink guys. Yuk, pink. Iya, aku sama sekali gak punya apa gini. Kok diem? Lagi kalem dia. Tadi by the way, tadi tuh jadwal kita seharusnya siang. Tapi diundurin! Gak diundur, diambil tuh sama si Ashel dan teman-temannya, gengnya. Your phone? So, kamu ngerasa bersalah gak ngambil jadwal kita? Salah dong. Hah? Tadi kan kamu ngambil jadwal kita. Iya, aku tadi tuh yang kayak pengalaman yang kita aku bilang sebenarnya aku kan lapar, aku bukan karena belain kalian. Aku ngomongnya karena lapar kan kayak, kak, kita gak boleh makan dulu. Aku ngomong gitu kan kayak, kak, kita boleh makan dulu gak, kak? Sebenarnya aku karena lapar ya, bukan pengen. Iya, jadi sebenarnya tuh udah ada jadwalnya kan. Kita datang berdasarkan waktu. Dan waktu mereka tuh diambil sama kloter aku. Iya, gitu. Wih, di kloter. Lapar ya. Terus aku sok iya sih gitu kayak, kak aku lapar boleh makan dulu nggak? Oh iya, gimana ya? Lanjut aja. Enggak, tadi kakaknya udah mau lanjut ke ini, ke yang berikutnya. Terus latar berikutnya. Terus itu, nyonya-nyonya yang nyonya-nyonya lainnya. Tiga lainnya itu. Eh, situ belum nyampe ya? Udah aja gitu, belum. Kan dia bilang agak telat. Ih, lucu banget, Pink. Telepon dia kali ya? Tolong jangan ya, iya, tolong. Dia kan suka, eh gue kemana nih, gue udah gitu jalan, kasih tak. Dia ngomongnya beda bahasa kalau bersama saya. Oh gimana? Beda bahasa ya? Dia ngomongnya lebih bahasa Inggris. Brot-brot gue dulu, gue udah bener brot. Enggak, apa masalahnya kalau kita nelfon dia? Apa masalahnya kalau kita nelfon dia? Takutnya dia sebut merek, namanya. Oh. Kan dia lagi pakai Go. Indah, bulan depan boleh video call enggak ke Hazmi? Gak boleh ke Hazmi, ke Hazmi cuma buat sama aku. Hazmi kan? Itu Hazmi. Atau Hazmi pakai Z? Oh. Kemarin ke Hazmi BWS. Emang Katrin ya, Katrin? Enggak, Kak Febi. Oh, Kak Febi. Aku juga pengen GWS, ngomong GWS, tapi kayak oh, tidak mungkin. Kalian yang harus tahu, kalian tadi sama aku gak yang ini? Aku mau lihat. Itu nanti Kak Geisha. Lihat banget Kak Geisha. Itu jadi kayak gue foto, iya makanya dia kayaknya mau jahat. Iya yang bener dong, rencananya mau main itu ya, kerosokan ya. Iya, kalian tadi main kerosokan gak? Hai. Halo Kais. Halo Kais. Parah sih Kais gak kasih tahu, ternyata itu cuma prank. Kais kocak. Kais juga gak tahu. Nah, Kais jawab sama-sama kan. Emang sama-sama emang ini gimana? Itu maksudnya kita kayak makasih kak. Emang sama-sama gimana? Jadi gini, makasih kak, batangnya udah di kita gitu kan. Iya, oh gitu. Kayak kita udah di kita gitu. Kais tuh gak tahu kalau misalnya itu prank. Jadi Kais jawabnya sama-sama gitu. Iya sama-sama, terus ada makanan di bawah ya. Iya dan semuanya tuh foto. Mereka, aku gak tau. Aku gak nyangka gitu mereka. Kelakuan. Dan yang bikin ngakak tuh Marsha sama Kak Indah langsung naro tas dan Kak Indah langsung buka kamera. Marsha nyari angle dulu, iya, Kak Indah juga nyari angle dulu. Kamegamen, makasih Kamegamen gitunya. Kamegamen. Megamen. Udah juga. Aduh sempol aku ini gimana nih? Ambil, padahal ambil tadi tuh sempolnya masih kayak fresh from the oven gitu. Tidak ngerti gak sih? Aku yakin sekarang udah lepek gak, gitu. Udah kena air hujan. Udah dibayar gak tapi? Udah dibayar, yang nyeseknya itu tuh udah dibayar. Dan kita udah kehujanan, sudah jatuh, sudah ditertawakan orang, sudah malu. Enggak, itu tuh beneran lupa atau kayak kamu ngiranya Kathleen yang bawa atau? Enggak, kita kayak panik aja gitu, eh hujan gitu kayak ya ngerti lah, hujan, ayo pulang. Ya bisa dong nunggu di sana sampai hujannya agak reda dikit. Dan gitu. Sekarang belum reda sih kak. Jadi kita masih mikirin sempol. Iya aku lapar banget soalnya. Jadi aku 2 jam soalnya nonstop. Emang enak terkenal. Terkenal. Oh, terkenal enggak? Terkenal enggak? Coba tanya penonton enggak? Jauh banget gitu. Coba tanya penonton enggak, Kak? Emang apa? Tahu sempol enggak gitu? Iya, maksudnya tempat yang kamu beli yang jauh itu terkenal. Nih. Oh. Kamu kan masih. Nih, enggak tahu dia mah. Jauh kan itu jauh enggak? Ya, kalau naik sepeda? Sih. Jauh sih. Jauh. Jauh banget. Apalagi aku muter sama Caitlin yang jalannya lebih jauh lagi. Eh kok nge-lag?
Habis kuotanya? Enggak. Muslim, Muslim. Habis berapa kok kuotanya? Tanya Cishani atau Cigre. Kenapa nanya Cishani atau Cigre? Mungkin Cigre. Oh, mereka sering makan sempol. Oh. Kemarin tuh yang mereka suatu makan sempol itu yang asik. Ouch. 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 Gitu. Sempol kesayangan para member. Cuma aku mau cek sempol dulu deh. Aku gak pernah nyoba ya. Aku gak pernah sempol. Komennya apa sih? Belum tidak. Bisik-bisik like tetangga gibah. Ih, udah pinke-pinke. Ayo yang belum pinke-pinke diusir. Cepat. Marsha, Marsha. Hai. Grogi dilihatin bertiga. Marsha suka deh kerincing-kerincing Kak Indah. Hah, Mas, apa? Who's from Edward, from who? Masih suka deh kerincing. Oh, masih kira. Oh, masih. Aku ada kasihan sama aku tiba-tiba ada yang datang gini. Tapi suaranya getar. Tiba-tiba dia ngomong gini. Halo, Kak. Siapa? Entah menggigil atau getar. Halo, Kak. Terus aku lihat nah, Kak Sinta dia tadi udah kehujanan sambil menggigil. Dia kehujanan sambil suruh kesini deh. Dia gini. Suruh kesini deh. Halo Kak, maaf ya Kak kehujanan. Aku antara kasihan poninya udah basah. Tapi dia tuh kayak menggigil gitu, kasihan. Antara kasihan sama Kak. Di bawah dia kesini, mana dia Sinta naik. Udah naik. Lagi siapa? Jorin. Ada Kak Cika. Kak Cika mau ngomong apa? Hai. Hai Kak Cika. Hai Kak Cika. Halo Kak Cika. Boleh. Aduh. Tadam. Cantik banget. Ini beda dari kedua pas abis Kak Shani. Iya. Benar-benar beda dari yang tadi. Kayaknya tadi punya beda dari mulu ya dari kemarin. Iya, dari kemarin. Aduh. Cika itu Kak Cika. Kayaknya saking cakepnya tiba-tiba jadi terang makanya loh. Sumber kilauan ya. Kontas ya. Tadi agak sedikit. Kita membantu di bawah. Coba aku lagi hujan jadi sedikit tadi agak sedikit curam. Iya. Waduh, Cika kapan show? Kak Cika kapan showroom? Kak Cika pernah bareng orang lain enggak Kak Cika showroom? Kan enggak mau sama aku. Ayo kita berempat. Kita bareng-bareng deh pokoknya. Kok kita jadi minder gitu? Ini kayak ayah karena gini nih, kemarin kita jadi minder lagi sama atau gemeter nih tangannya nih. Kemarin sama Kasyanya juga kayak gini, kita iya, lagi berisik tuh betul langsung kayak kalem. Beda emang pembawaannya kalem, beda sama kita langsung rame. Apa sih? Beda ya guys. Suasananya langsung kalem gitu ya. Kacika, blasteran. Oh, blasteran surga nih pasti. Astaga. Kita nyengir-nyengir aja. Ayo, kita ketawa-ketawa doang. Boleh gak sih, Kak? Oh, boleh gak sih? Enggak, jangan sih. Gak boleh. Marsha nih katanya boleh. Stres banget. Fokus kemana ini? Fokus kemana ini, hey? Sini nih, kesini. Sini dong, mulai jelas banget yang sangat terlihat ya. Iya, betul sekali. Saya setuju. Ngatur. Aku jadi bingung. Ini live siapa? Kak Indah yang di tengah. Kita malu-malu kucing. Kita jadi malu-malu gitu. Dadah, Kak Cika udah mampir. Nah, rame lagi nih. Oke, kita harus ini, kita harus menyamakan gitu kan. Harus sama ini. Harus nyatu. Nanti kalau Kak Sinta yang datang juga kita ikutan panik semua. Iya. Iya benar. Jadi kita apa namanya tuh? Berkamuflase ya. Iya, sesuai ini ya. Apa apa? Kangen sama gue. Siapa? Sinta. Sinta. Tadi kok aku mau ketemu. Bawa aja. Bentar dia kan belum jadwalnya. Ngapain dia? Dia udah. Katanya sih katanya diganti pulang sama ini. Kayak itu. Enggak loh. Yo, kita belum menyapa orang-orang. KBB Bill. Makasih KBB Bill. Bill. Coba nama itu jangan susah-susah. Makasih KBB Bill. Thank you. Gift-nya. Thank you KBB Bill. Bill deh kayaknya ya. Siapa lagi? Kak Yogi, makasih banyak banget Kak Yogi. Makasih banyak ya Kak Yogi.
udah mandi belum? Udahlah tadi. Udah dong. Satu, dua, tiga. Tadi kita mulai jam berapa sih? Syah, tolong lihat dong Syah. Ini aja ada notif. Tadi tuh udah 21 menit berarti. 21 menit. Oh, kok udah 21 menit aja? Cepet banget. Ayo nih, warna pinknya mana? Gak boleh di sini kalau gak warna pink. Pinka-pinka. Ganti aja bajunya warna pink tuh yang apa nih guys. Xiaomi Mi. Ini apa nih? Ini gak apa? Ini apa sih? Ini stiker. Hah? Itu dari mana? Waktu itu aku pernah beli buku anime gitu. Bukan dari buku novel. Oh, dapetnya itu. Aku mau beli juga kemarin waktu itu. Tapi kayak gak jadi. Pikir lagi, pikir panjang ya aku. Ini. Abis ini kita mau kemana ya? Kita jadi pergi. Jadi deh, kalau sempet kita pergi. Mama kamu, berarti dari tadi mama kamu nungguin di sana? Pulang dulu. Mama kok udah nunggu? Oh, dari sana. Nunggu di sana. Ina tahu band 2000-an nggak? Tahu lah. Kayaknya bisa kaset nggak jalan deh? Bisa. Kamu mau apa? Lagu? Mau kaset lagu? Aku. Rekomendasi lagu. If. Eh bisa. Aman aja. Pinter ya. Marsha kalem ya bun, ya tergantung siang malamnya gitu, dia aktif malam. Eh kamu udah showroom gak sih? Kemarin. Kau setingkat aku kamu mau showroom di rumah. Iya gak sih? Kamu kok kayak mau aku ngajak kamu showroom di rumah tuh kapan? Kamu udah lama kok ya. Oh iya, ternyata kamu mau showroom sama Zahra, aku lupa. Oke, I'm sorry. Ina lagi nonton drama apa? Aku lagi nonton drama Jepang. Pokoknya kak Indra jadi suka drama Jepang aku sejak Coffee and Vanilla. Iya kan itu udah bucin banget kak, itu bener-bener iya, itu definisi romance yang bagus banget. Kita nge-hype berdua, terus aku jadi suka di drama gitu kan. Sama suka siapa? Dori! Kalian tuh Dori Sakurada gak sih? Dori-Dori. Itu kita itu banget sama Dori. Dori-Dori. Jangan bilang ikan Dori. Arah aku. Doriku, ikan Doriku. Uncanny Counter gimana kak? Bagus, tapi gimana ya pas endingnya tuh kurang greget gitu gak sih? Karena kayaknya karena penulisnya ganti kalau kata orang-orang. Marsha masih halo kak Kodok Suci. Halo kak Kodok Suci. Tadi bukan sih yang minta disapa? Mana? Sudah tenggelam. Tenggelam. Dari-dari. Kabar baik, makasih gift-nya kabar wow. Baik. Wow. Yeah. Ih, balik yeah. Lagi Kak Cika. Silahkan kita lagi berdua nih. Aku cuman mau pulang. Oh, udah oh, selesai Kak kegiatannya ini. Ngapain sih Kak? Betul. Ada deh guys. Habis ini ngapain? Pulang Kak. Kita mau showroom tadi udah kegiatan itu udah. Terus kita showroom lalu kita pulang. Okay, yes. Dadah. Oke, okay, dadah. Dadah, hati-hati ya Kak. Dadah. Kak. Dadah. Mau dong disapa, enggak bisa Kak Cikanya udah pulang. Kacika so pretty. Iya. Kacika. Tanya Sinta sama Nabila mau showroom kapan? Mereka jarang. Aku showroom. Mau itu aku mau ngajak mereka bertiga. Iya, geng bertiga itu kan. Karena mereka sekarang tuh sering banget pulang cepet gitu guys kalau lagi latihan. Iya, berdua. Iya kan, mereka pulang cepet banget kan Kak kalau selesai latihan langsung. Udah diajak enggak? Mereka Sinta belum jawab atau mau jawab Nabila? Nah, belum jawab. Sinta tuh so sibuk. Nanya mama dulu gitu pasti. Enggak, dia enggak jawab tuh baca. Oh. Ih parah banget. Oh my god. Dari kapan tuh dibaca doang? Kemarin. Wow. Kalau Nabila mau Nabila mau. Wow. Parah banget Sinta. Berani banget dia menolak. Ya Rob. Biar Nabila enggak nolep-nolep amat nolep tuh. No life. Jadi kayak enggak ngapa-ngapain. Oh, no life. Ini no lab. No lab. Itu presetan juga. Emang no lab. Bulan depan Indah mau nyanyi lagu apa? Bulan depan nyanyi lagu apa? Hah? Kak Hazmi. Kamu kan mengerti Kak Hazmi. Oh, Kak Hazmi itu kan pasti lagunya Shinkai dari If. Dia suka nyanyi. Dia waktu itu video call nyanyi. Oh my god, sekali. Beneran. Serius. Wow. Karena cuma boleh nyanyi buat aku. Suaranya bagus. Bagus. Wow.
keren. Kais pernah. Boris 19 is a very loud to this. Aduh, aku mau baca ini dong, yang podium. Kak Babay, udah aku ini Kak Hasmi, ada Kak Yogi, ada Kak Pung, ada Kak Rakadani, ada Kak Ishel, ada Kak Morris. Hai Kak Morris, halo Kak Ishel, halo Kak Rakadani. Itu siapa di ujung tuh? Kak Daniel. 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 Ini aja Kak Wita. Terus ada Kak Ayu, ada Kak Teguh, ada Kak Ali Fahmi, ada Kak Dih, kok aku? Dih, kok aku? Hazmi, Kak Hazmi. Kok aku gak disapa katanya Kak? Siapa? Nih, komen. Di sini naik Bagas Kak Tutur. Koro. Kak Bagas Koro, hai! Stand if. Ada Kak Cika, enggak, Kak Cika udah pulang. Habis kegiatan. Kecika udah pulang guys. Udah pulang Kecika guys. Hai 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 Robun. Udah pink, ih udah pink, lucu banget. Pink tuh lucu banget. Ah gemes. Lucu di atasnya pink, bawahnya agak ungu. Kamu suka warna apa Syah? Gak deh, kayak hitam. Biasa gitu. Hah? Putih. Hitam. Tapi kalau warna gitu aku suka itu. Kalian mau lihat aku punya itu gak? Hitam. Tema. Tema di itu. Chat. Kamu suka ungu? Ini Narse, jadi aku beli gara-gara aku suka orang apa utaitenya. Tapi warna ungunya bagus deh, lihat gak kak? Iya, warnanya ungunya bagus. Ungu kayak gini kakak juga suka. Ungu pastel. Cara kasih liatnya gimana? Gak bisa. Baby pink. Baby pinknya warnanya bagus deh. Baby pink. Oh, kamu suka warna hitam putih. Aku suka semua warna sih, tergantung aja. Pas kecil kamu sukanya warna apa? Pas kecil pink. Gak ada, oh pink. Sekarang udah berubah gitu ya, bisa berubah gitu ya. Kak Indah, sapa aku dong. Showroom pertama nih. Gak tulis ada gak new visitor? Iya kan new visitor itu baru ya? Kamu tau kan kami bu. Kak Indah, hai Kak. Kak Indah kapan upload TikTok? Kalian nanya tuh, mohon maaf tadi. Mana? Tadi kita buat TikTok sama kamu gak pura-pura gak baik. Iya, tadi kita baik. Aku numpang di ini. Aku kayak sama aja kayak Marsha gitu, gak punya TikTok ya, jarang upload. Aku JKT1. Kak Baby Bill, makasih Kak gift-nya. Thank you. Ada Kak LD, ada Kak siapa lagi? Kak Kucing B Black Metal. Kapan disapa nih Kak MK? Hai Kak MK. By the way, Ashil kemana ya? Tiba-tiba dia hilang. Jadi dia ngapain tadi Kak? Eh tunggu guys, aku oh, mungkin dia bawa sempolannya. Sama kayak oh, iya ya. Kamu mau kemana? Siapa? Kamu pergi. Kamu tunggu apa kamu bilang tadi? Hah? Kamu bilang tadi? Eh tunggu ya guys, kamu bilang. Kamu ke tempat Cinta. Oh, aku ngomong gitu ya, aku lupa. Demi apa? Oh iya, ini dia ngomong apa nih? Iya di mana katanya? Nah jadi berkopi di mana? Tanya Sin kesini Sin di bawah di ini di tempat ini telepon aja. Bawa bro kesini dong. Udah tuh. Udah selesai. Eh udah mulai. Sinta kayaknya udah lama nggak showroom nggak sih? Kapan terakhir dia showroom? Iya Sinta udah lama tuh nggak showroom. Biasanya showroom tuh kayak cuman berapa menit terakhir doang. Terakhir pas abis BDI-nya nih. Dia rajin kayak bikin ini, kayak bikin-bikin masakan gitu kalau di showroom. Dia pernah nelfon kakak ya buat ngajak gitu ya? Enggak, kakak nontonin. Kayak nontonin dia bikin apa tuh kemarin, mochi. Apa lagi yang dibikinnya? Kan yang awalnya dia bikin yang pisco gak sih? Dia panik kak, gara-gara katanya nge-lag kan. Iya ada aja dramanya. Katanya udah itu udah. Tapi Nabila udah pulang gak sih? Udah belum kan? Oh belum. Eh, tapi kan dia udah sama kita tadi. Enggak, kan dia ada itu lagi. MK Davi kakaknya Indah. Oh, MK Davi kakaknya Indah. Ah, lucu banget warna pink. Telepon juga ya. Iya, coba. Jangan nanti jangan tiba-tiba nelfon. Telepon.
Marsha geng Wibu diajakin nonton, nonton showroom dong. Mau, tapi mereka berkah bisnis sih. Sedang dalam rencana guys. Oh, geng Wibu maksudnya Nabila Sinta atau apa? Iya, Nabila Sinta. Oh, mereka berdua suka sok sibuk, bukan keduanya sih, satu lagi. Iya. Satu lagi ya, padahal dia tuh gak sumpah, dia tuh di rumah mulu. Indah bilang crunching like a cat. Crunching like a cat. Itu yang ini kan, gara-gara Kak Boris dia sering ngomongin itu. Crunching like karena a cat. Karena kakak bersuara mulu, dia kalau lagi nari tuh. Iya, padahal. Iya, biar kalian tahu aku di sini. HP-nya Nabila sama Kainda udah 11-12. Oh iya, ada suara crunching like crunching. A cat. Ini siapa sih ini? Parah banget. Sih. Siapa sih? Parah banget. Telepon Sinta. Udah pulang. Bye bye. Hey, this is my room. Oh. You know. This is his room. You know. Really? Oh my god. Okay. Oh my god. Okay, let's continue your showroom. Yeah, bye. After this, don't forget to turn off the light. And oh, okay. Of course. Make a love, okay? Okay. Of course. Dada. Sinta mana? Simpa di atas. Kok mereka tahu tuh Kak Jabib hebat ya, tahu? Jabib my OC. Jabib is very famous. My OC. Mantap banget. Kalau sempat top door. Emang iya ini tempat dia enggak kan? Maksudnya dia sering di sini. Tapi ini boleh dinyalain kan emang lampunya? Of course. Kalau kita nyalain dua bakal seterang apa ya? Darling, Ashitel. Aku Jabib OC. Ayo Indah jadi Wibu. Kalian tahu siapa lagi sih staff yang terkenal selain Kak Jabib siapa sih? Kak Wisnu. Kak Wisnu bantu dong. Kak Jabib. Kak itu. Iya, Kak Hasmi. Kak Hasmi terkenal enggak guys? Kok bahas terkenalan mereka. Kak Ais, kalian pasti tahu Ais. Kayaknya kita yang paling sering nyebut Kak Ais guys. Kak Ais. Pernah juga di pajamakan Ais. Iya. Terus Kak Kinal ngasih klarifikasi iya, itu Ais itu manajer. Aduh, aku senang banget sama Kak Ais. Kak Ais tuh lucu banget guys, sumpah. Itu siapa? For Atin. Atin. Nah, tahu gak dia kita lagi show? Tahu lah. Kamelodi iyalah, Ma Iin. Oke, Kak Iin. Oh, Kak Iin ya? Kak Iin. Tahu Kak Iin? Koreografer. Tim apa? Uri Omna. Coba. Tahu lah ya, tim J. Pufuritsu, Kak Fritz, oke. Okay. Oh, mereka tahu ya. Hebat. Pufuritsu, ya hebat sih. Pufuritsu. Oh, sama itu enggak sih? Apa? Oh iya. Coba ada enggak jawab? Ada enggak? Kak coba, Uma, tahu Kak Uma, Kak Uma siapa Opa namanya? Kak Opa. Ya Opa. Randy White Oshido. Mana? Randy White. Randy White Oshi. Kak Teddy, Kak Teddy kenal, wah. Oh, Kak Randy tuh paling terkenal. Oi, Kak Randy tuh cerita gak sih? Semua kan itu Nova Rowisnya gak, Kak? Nova Rowisnu, ya yeah. Kak Wis, oh, Kak Bom-Bom. Oh, kan mereka tahu. Kak Bom-Bom. Kak Joni sama, oh siapa? Babe. Kain Kak Seto, siapa? Kak Togas! Sumpah Kak Togas juga tahu. Ih serem. Hebat. Kak Ayu, gak ada Kak Ayu. Kak Hayu kali. Kak Hayu itu kayak di bawahnya Ayu. Kak Hayu, bukan Kak Hina. Kak Hayu. Darling, I should have been. Kak Hasmi. Wah. Oke, berarti udah Babe ya, sampai staffnya kenal gitu loh. Saat Pam FX juga tahu. Mana? Ayu get. Sangat itu seletop itu mah. Sangat Ayu. Detail. Wah. Ternyata banyak ya yang kalian ketahui. Gusti. Admin video call. Admin video call. Ah. Admin 5 video call. Kak ini tahu enggak? Kak ini. Siapa nama Kak ini? Ah, yang mana? Manajer kita. Kak Ayu. Bukan, Kak Ayu satu lagi. Kak
Katina. Katina. Oke, lupa. Maaf Katina. Katina, maaf. Ada yang tahu Katina enggak sih? Admin berapa itu dia? Aku belum. Admin 7 atau admin 5 dia ya? Admin 7 ya Katina. Katina admin berapa sih? Admin yang berapa sering ini? Yang sering ngelawak di ini. Admin tuh enggak tahu admin ada berapa. Kalian pernah ketemu admin yang paling itu angkanya berapa? 7. Yang paling gede angkanya. Kayaknya 7 enggak sih? Kan tiap hari tuh beda-beda. Aku penasaran sama admin 2 deh. Kalian mau tahu? Dia udah menjempol-jempolnya. Balik, tapi kan harus tahu. Tante sepedanya copot. Dan tadi Abel videoin. Guys, udah basah banget tahu. Basah lagi. Bel ceritain tadi kenapa sepeda kita. Itu apa? Rantainya copot. Putus, ya. Tadi kan sama Abel atau sama? Sama Abel. Oh, sama Abel. Coba deh. Guys, jadi tadi tantenya putus dan kita minta tolong abang-abang ojol kan. Dia mau ngawain kita. Slumber. Tadi yang berapa sih? Aku tadi ini. Notif kamu. Kasian banget. Masih usaha dia ngambil sempolnya ya. Tapi tadi kan dia sama itu Kathleen. Buang aja sepedanya. Nggak boleh gitu kak itu. Baru, nggak usah kayak orang susah kata orang. Nggak boleh kayak gitu guys. Aku taunya kasih admin 4. Bulan depan gak jadi if ya kata kak ya, itu. Kak Azmi. Kenapa? Malah gak apa? Pinku. Sini aku beliin ha. Main buang-buang sepeda aja hai. Angkat aja sepedanya di pundak. Ih, kakak waktu dulu pas jatuh dari sepeda itu kakak pulang pakai ojek tau. Jadi sepedanya ada deh kak. Cuma aku tuh selalu mikir kalau kan pernah kan kayak kadang-kadang tuh kita tuh ada momen dimana kita kayak naik kayak apa ya sepeda atau kamu gak bisa skateboard kita tuh nggak tahu kan sepeda, ya. Terus aku selalu mikir tuh kalau tiba-tiba jatuh tuh gimana gitu loh kayak di tengah jalan mau tinggalin saya mau tapi mau pulang kan. Kalau kakak waktu itu pakai ini kan kakak kan di Kerinci waktu itu kayak di sana kan nggak ada mobil gimana ya ada apa sih kak ada selesai hah selesai dia baru datang hai aku pikir aku telat nggak mau hai mana kasih mana sini Sinta sini sih cepat orang-orang mau lihat kamu ini Sin Sinta Sinta dicariin sih marah banget nggak mau ketemu sama orang-orang cepat kamu kok datang aja gitu nimbrong. Aku udah berapa baca ini? Duduk. Nih tamu baru kita. Dia tahu nih. Kamu tahu aku lagi showroom. Dikasih tahu siapa? Asya. Kan tadi dia bikin Snapchat. Jadwal kamu jam berapa? Jam 4. Dan jam 3, tapi aku telat. Jadi diganti sama Zahra dulu. Ya ampun, jadwal kamu jam 3, kamu datang jam berapa? 3:07. Oh, kirain kamu baru datang. Tadi kamu di mana? Tadi aku mana? Di tadi. Atas. Tadi sebelum ini. Di atas. Sebelum jam ini. Hai guys, kita sama Catherine. Hai. Hai. Kamu enggak showroom? Showroom. Bentar aku. Siapa yang bawa toilet? Kasih, Mbak. Kamu besok ada kegiatan enggak? Ada, aku full besok. Oh. Hah, Kak. Besok Atin mandi, udah mandi, udah cantik gini kok disuruh mandi. Gimana? Udah kok aku capek deh. Aku jadi kalau kayak gitu terus. Atin mandi. Kok pada selalu bilang Atin mandi sih? Betul. Emang ada apa pernah kamu bilang kamu gak mandi gitu? Karena kamu waktu showroom terus aku belum mandi terus ih Katrin belum mandi gitu. Zahra juga gak sih? Enggak, aku udah mandi kalau yang Zahra. Salah aku. Cuman aku kamu pertama. Doang terus aku imageku sekarang aku selalu belum mandi. Karena aku sedol. Sinta hilang kemana gak tahu dia gak mau masuk. Kayaknya dia ke toilet deh tadi. Sinta sini woi. Itu siapa sih? Kasih Sinta. Sin. Ih kok di sini bagus sih, Kak. Ini dinyalain sama lain juga lagi. Enggak, aku nyalain sendiri. Oh iya bisa. Iya bisa dong. Ih, keren banget. Eh, Sinta kemana? Ah, besok. Sin. Oh guys, Sinta ke sini. Tarik cepet. Ih, cantik deh hari ini. Kak Sinta kehujanan tadi. Cantik deh hari ini sih. Terus dia enggak bilang ke aku kalau aku bawa payung.
Sinta sini. Mau temannya Sinta. Assalamualaikum. Iya. Bilang hai aja cepet. Hai. Ini sini. Yang mana sih? Udah ganti gue secebur gue. Secebur gue. Gak mau dia guys. Atin gak mandi aja cak. Berapa menit lagi? Iya lah. Jam 3.35, iya 3.34, 3.36 aku nanya. Ih, saya harap Tintanya gak mau dia nanti dia nangis. Marah sama aku. Iya, padahal bagus kok menurutnya. Walaupun itunya basah-basah seperti itu ya. Kak, kok di sini bagus sih? Kamu terpujian aku mau gak? Oke. Nih pakai ini nih, satu lagi tuh saya juga nih. Kakak ntar pulangnya aja. Nyalain satu lagi sebelumnya apa deh? Aku ntar gak lama kok dekat. Apa udah kesebut kok? Aku ntar gak lama kok. Aku ntar gak lama. Ah jangan ketawa. Iya makanya kenapa telat coba digantiin kan? Kalau aku telat cuma 7 menit. Kok bisa telat? Macet. Otw-nya jam berapa? Gak boleh tahu. 1 jam. Sumpah. Tarik sin. Tarik Shin. Apakah ini tarik Shin Cinta sini, Cinta sini. Aku pengen bikin mereka iri boleh enggak? Enggak. No way. No. Yaudah aku cubit, aku cubit. No. Kalian pasti iri sama Catherine. Atin udah sholat. Udah dong. Kamu ke gereja enggak biasa? Kamu ke gereja kan hari Sabtu. Besok yang lagi maksudnya bisa. Mungkin enggak tahu lebih tahu aku jatuh ke gereja. OTW menjadi atlet deh itu mereka pada ke pingke. Ih kecuali Kalambang. Iya ada Kalambang. Iya ada Kalambang nih. Terus sama Kak David juga. Kalambang. Kok diam aja Kalambang? Kok gini sih, Kak? Jelek banget. Jelek banget di ujung. Rambutnya begitu. Emang apa kamu apa? Apa aku ini orang kayak lagi tidur gitu. Oh, kamu dapat dia apa yang lucu? Aku kamu bisa dapat juga tuh, Kak. Gini. Enggak ada. Ada, pasti ada. Kamu pasti udah dapat. Ini enggak hilang, Bun. Enggak ada, jelekin kamu semua. Bisa-bisanya kamu buka itu. Bisa, enggak hilang. Bisa, enggak hilang ya. Udah, udah deh, aku mau naik. Aku takutin. Dadah. Dadah. Aku masih di sini jalan sendiri. Tolong ini dong itu jangan diujung digeserin. Enggak usah deh ternyata. Sekarang di sini aja. Itu berat. Ya, ya deh semuanya. Katrin mau lanjut. Dadah. Panggilin enggak usah deh aku aja sendiri. Hai guys. Kakak banget, guys. Aku sendirian sekarang. Ayo kita ngobrol. Jangan kecewa ya, aku sendirian. Ayo komen cepet biar aku nggak diem. Kak Edward, hai Kak Edward, makasih Kak Edward giftnya. Kak Edward, Kak Ayu, jangan lupa besok hari Minggu kita pajama Doraemon. Pingke. Siapa itu yang belum pingke? Itu Kak Fitra belum pink. Ada orang malah masuk tuh. Ainda takut kecoa enggak? Takut. Sumpah jujur takut banget. Sebenarnya tuh ada Sinta, coba dia enggak mau ke sini. Mama, Sinta sini. Sini dong, guys. Kamu kunci, abis itu kamu buka kuncinya. Aku enggak ping biar aja. Ih, yang enggak ping enggak boleh di sini. Lucu banget enggak sih kesini? Hah? Terang banget. Di sini juga enggak ada. Buka kuncinya. Tadi apa sama Sinta? Tadi Sinta di pinggir buka kok? Kak? Indah fobia apa? Aku fobia yang bulat-bulat itu loh yang. Kenapa you belum pulang? Ya masuk. Nih yang jadi posi, banyak jadi posi katanya. Apa dia? Jabib Oshi, banyak yang komen. Aku Jabib Oshi gitu. Wow, iya. Hai dulu dong sama Jabib Oshi. Jangan lupa Indah ya, harus menampilkan konten yang menarik. Oke, membahas apa-apa gitu. Saya gini-gini aja. Oh gini-gini aja, yang penting ada bahasan gitu loh. Iya, bahas. Ngapain sih? Tadi kan dia mau pulang.
Iya, makanya jangan lupa ya matiin lampu dan lain-lain. Iya, mau ngingetin itu aja. Jangan lupa pembahasan yang bagus, oke? Jangan lupa Oshi, oke? Oke. Pembahasannya harus informatif, kayak bahas di TBK gitu. Ah iya, oh gitu. Oke, oke. Jadi tuh aku tuh sebenarnya mau showroom tuh sebenarnya mau lama, cuman karena kita udah ditungguin mamanya. Mamanya, kok kurang terang ya, ntar kurang bercahaya, ambung. Nah gitu. enggak. Belum. Udah selesai makannya. Pesan sekarang. 16.30 kan kamu itu? Iya. Ya jangan dong. SR sampai jam berapa nih? Sampai jam jam 4. Sejam pokoknya guys. Soalnya enggak enak sama mamanya Marsha, kecuali itu mama aku ya. Aku suruh tunggu deh sampai ini. Atin mana? Atin pergi. Itu siapa yang nyari Atin? Minum susu Ashel. Iya, ih kita mau bahas apa ya? Ya aku mau bahas sesuatu deh. Kenapa aku gak tahu mau ngomong apa sekarang? Kalau tiba-tiba gak ada teman tuh kayak bingung mau ngomong apa. Salam buat Ashel ya Kak Indah. Oke. Okay. Sadar Andre belum naik. Kak Indah tuh kayak udah capek. Udah kamu lelah aku ya? Dengan kehadiran ini. Ini aja deh. Jatuh kulitnya. Ya, pada tepung. Bikin TikTok kan. Kamu diam aja kita tonton kok. Jangan berlama dong. Dia masih lama di sini. Mau ikut enggak suara di Mama Cisani? Entar ya. Jam berapa? 4:30. Nanti kamu selesai. Kalvan, makasih Kalvan gift-nya. Di sana aja, di sana lebih amat, di sana lebih agak cepet. Jarak itu lebih cepet ya. Bisa mama aja kok. Nggak apa-apa kain ditutupin nih. Ayo Cindy. Cepet langsung seret lari gitu. Kayak crop top tapi. Lihat outfit aku dan Kadin tuh bertolak belakang. Tunjukin outfit aku kak. Yang sama Soleha ini. Soleha apa? Gimana caranya? Nih. Sampai bawah dong, sampai kaki. Ini outfitku ya guys, lihat ini outfitku. Catherine ya? Menurut Kat. Look at me and look at me. Kayak geseran Kat, gak kelihatan. Pas lagi lucu. Pas lagi ku juga lucu, kalian tau Tusla gak? Tusla gak? Apaan tuh? Yang di Ariel. 5 meter. Ursula. Unding Ursula. Itu yang Mickey Mouse. Iya, aku suka banget deh ini lampunya. Oh, cahaya ilahi. Cahaya Saliha. Iya, betul. Cahaya Nabila sih yang benar. Ya, cahaya Nabila. Kalau Marsha cahaya Asia, kamu cahaya Nabila. Aku tuh enggak punya cahaya. Aku cahaya di hati tuh. Emang itu nama kebalik artinya? Kebalik ya. Cahaya. Iya, apa sih? Iya, cahaya di hati Tuhan. Iya, betul dong cahaya di hati itu. Apa Tuhan ya lupa. Satu aja. Ini punya siapa? Marsha atau kakak? Marsha. Di. Tuh kan Marsha aku bilang jadiin lampu tidur. Iya bentar aku beli deh nih yang kotak-kotak ini. Kamu mau makan? Agar supaya. Udah sih guys. Eh boleh gak ambil dua? Kita punya Marsha? Itu punya kakaknya. Ini guys, aku bawa di sini. Gak guys. Kalau di Instagram tuh live begini gak sih? Kayak, hi guys. Makan ini kita tuh lagi. Tapi kita live enggak jalan-jalan gitu. Ayo kita bikin TikTok now. Ini kafe sini ya. Lucu banget. Welcome to Indah Vlog. Welcome. Tapi denger gak? Apa? Weh.
Gak kedengeran. Gak usah. Atin rusuh, kata Pak Eko. Ekopnya Atin cantik. Jangan. Kalian mau lihat kita foto kita bertiga tidur gak? Kok Pak Indah emang gak asik sumpah? Atin kenapa? Kenapa Atin? Ayo ah, guys, kalian mau lihat Marsha, Pak Indah, Katrin tidur gak? Abang Puel. Kalian ini aja. Aku udah foto Kasinta tidur. Oh, yang kamu nginep ya? Yang dari Puel. Pernah lah. Tapi yang paling ngakak itu tidur Kak Indah sih. Jangan di-share, aku marah. Gak jelek. Tapi bukan jelek, ngakak. Tapi ngakak. Karena kita gak sadar. Iya. Jadi gini, ceritanya tuh aku gak niat pengen foto Kak Indah. Jadi tuh Marsha sama Katrin kan tidur berdua di bawah. Aku Kak Indah, Zahra tidur bertiga di atas. Terus aku lagi selfie sama Zahra pakai kayak nyoba-nyoba pakai kamera belakang. Eh, kecut muka dia. Kayak penampakan coba. Mukanya putih banget, pucat. Soalnya dia pakai ini, pakai lampu. Apa namanya? Pakai flash. Iya, pakai flash. Tapi itu lucu tau, itu lucu banget kan. Maksudnya kalau misalnya kita tidur kan jelek ya kan. Beda jelek sama kocak beda kan. Kalau jelek ya usah ngajak-ngajak dong. Jangan sampai. Dia foto aku tidur dari bawah sini loh. Kita mau yang kita lagi nonton Sakagari, terus Zara foto aku tidur sama kamu, sama Katrin. Jadi aku sama ibu dan anak. Jadi aku sama Katrin lagi nonton Sakagari di HP, ya kan, di HP. Terus kita ketiduran berdua. Waktu lagi nginap. Tapi kita kayak goals banget gitu. Sehari sebelum kakak itu. Goals. Terus masalahnya apa? Oh, ya? Oh, yang ini. Coba kau sadar. Itu pakai daster. Iya, aku pakai daster dan itu tuh. Aku kayak ibu dan anak ya. Itu lambat aku maksud. Maaf, Mas. Jangan. Oh, itu. Dan di foto udah tadi keangkat ya. Oh iya. Enggak tahu tidurnya kenapa pada ini sih barbar. Oh, ini udah udah pada pink. Coba lihat Kak Indah lihat di grup akademi itu deh. Kekunci tuh handphone. Handphone sama Marsha. Marsha. Marsha password. Di atas. Oh, makanya aku takut kalau dimarahin kain. Gak tau. Kalo disuruh naik gak tau. Oh iya. Pasu. Iya kan, tapi sekarang kayaknya yang cepat dia dapat deh. Apa? Itu, kegiatannya. Mau kemana? Mau lihat itu foto-foto lagi. Marsha yang kemana lagi ngurus itu, Sinta? Amoris, makasih gift-nya Kak Gendut. Makasih gift-nya Kak Gendut. Nih, ada di sini. Kak Gendut baru datang ya, kok enggak babar. Kasih. Enggak hilang enggak? Ya, jelek gak nih. Guys, sinyalnya jelek kah? Udah expired. Atau hilang. Udah expired. Ini enggak bisa bikin turunan apa? Bisa. Bisa apa? Tinggi. Nenek. Ini boleh enggak, Kak? Enggak boleh, Kak. Enggak boleh. Itu seumur hidup berlakunya beneran deh. Enggak asik. Enggak boleh. Itu tetap boleh. Ini aja boleh. Kalau ini kan berdua. Ini. Enggak aib, sumpah ini aib banget. Kak, ini dari mana sih? Yang dulu kocak. Nenek. Jadi aku lagi pura-pura tidur. Nih Katrin, ini nanti Puel marah deh. Ini boleh gak? Ini boleh gak? Kita izin dulu. Gak boleh. Ini gak kelihatan kan Kak Indah tuh ya. Ini dah pokoknya. Ini jadi tuh aku gak ngasih tau. Pokoknya dia aku sama Zara lagi selfie. Terus ada Kak Indah nyelip. Ini sumpah gitu. Kita harus menceritakan ini. Jadi kita lagi pura-pura tidur kan. Terus aku tuh basah. Abis ngapus makeup. Terus aku meper. Ini pakai masker dan ini bahaya banget ya, tipe orang yang ini motoin teman. Aku sama sekali nggak pernah motoin orang kalau lagi ini tidur. Jangan warna ini. Nih. Kita lagi nonton Sakagari. Emang tidur mulu, banyak banget di grup akademi itu. Nah ini tuh MVP-nya. Ini juga MVP. Ini kenapa dipotong sih? Ada fullnya nggak? Enggak, emang gitu. Difotoin pula. Nah ini.
nantiin. Cuman Kevin tuh dia nggak bilang dia bagus. Iya. Ini Kasinta. Itu kok Feby? Itu Kasinta. Itu Kasinta. Yang paling parah banget sih. Jadi yang paling galak itu Kanabila, Anabila. Tapi itu masih cakep ya. Masih mending. Aku masih cakep. Ada yang jelek banget. Lagi nunjuk itu kalian tahu nggak sih? Ada nggak sih? Ada nggak? Jangan, jangan, tapi jangan, kita ke Fani jangan. Enggak. Ayo coba, coba, coba. Jadi kayak beda gitu tapi nggak kok. Nggak kuat. Di grup kita tuh banyak. Itu siapa? Itu siapa Fani? Ini paling parah, tapi Nabila, Nabila, Nabila parah banget. Ada sakit. Oh ya, sebenernya banyak. Oh ini mana sih yang Kalista ini ya? Tapi ini gak keliatan. Tapi gak lucu, jangan yang tadi. Ini jangan yang ini gak sih yang Kak Fani, mana ya? Atas lucu banget. Tapi jangan, tapi jangan. Kalau Kak Fani dia kayak ikan gak sih? Kayak ikan ini, kalian tau gak sih ikan yang diazab ibunya itu ikan pare? Ini gak tau sih, ada lagi gak ya airnya? Yang kita di belakang itu gak sih? Ada gak sih? Yang kita rame-rame gitu foto. Enggak ada, enggak. Yang ini kan, yang di HD-in kan. Udah, ah mau ke atas. Pokoknya kalau di HD-in itu kayak enggak banget, jujur. Coba kayak geser dong, Pak. Aku tuh pengen banget nunjukin aib Kak Indah yang gitu, tapi enggak boleh. Dia udah ngomong di grup kayak awas ya. Awas ya kalau yang ini. Ini gak sih Kak, ini sih. Ih parah banget, Asya Allah. Aku mau baca ini dulu. Aku mau baca ranking. Halo Kak Babay, halo Kak Yogi, halo Kak Edward R, halo Kak Hazmi, halo Kak Gendut, halo Kak Morisnya Indah. Halo Kak Pung di sini. Halo Kak Eldi. Halo Kak Dasit. Ada Kanal PM. Halo Kanal PM. Halo Kak Megaman. Halo Kak Jokowi. Halo Kak Ayu. Halo Kak Fitra. Halo Kak Adin. Halo Kak Alfan. Halo Kak Brilian. Halo Kak Daniel Witansa. Halo Kak Adren. Halo Kak Indahnya. Indah hah? Indah Faiz Mum. Halo Kak Teguh, halo Kak Raka Dani, halo Kak Ali Fahmi Tako. Takonya Acel. Halo Kak Ishel, halo Kak Diko aku, halo Kak Febri Ultras Ashel, halo Kak Karis M. Halo Kak siapa ini? Halo Kak Mada, halo Kak HVST, halo Kak Hehehe, halo Kak Jipo. Abel say hi. Halo Kak Fadli. Iya, Abel sini dong. Hai Abel. Cheers. Pengces Abel. Halo Kak Fadli anak baik. Halo Kak RVN. Halo Kak Erlangga Deandri. Halo Kak Lintang C. Halo Kak. Halo Dinda. Dinda hai. Halo Kak 910L. Halo Kak Rizky KJ. Kak Megamen makasih giftnya. Kak Ayu juga makasih. Siapa yang? Kak Fitra makasih Kak Fitra giftnya. Tadi aku gak baca. Maaf ya. Udah aku baca. Tadi sampai mana? Yo, saya lupa. Halo Kak Rizky KJ, halo Kak Eskalator FX, halo Kak Boni sayang Cishani. Aku juga sayang Cishani. Halo Kak Si Ganteng, halo Kak Indah Oshi, halo Kak MK Davi kakaknya Indah, halo Kak Yogi GTR, halo Kak Generasi 9 JKT48, halo Kak Lazuardi, halo Kak Fadlan, halo Kak Pernah Muda, halo Kak MFTHL FRDS. Halo Kak Yustian Dikma, halo Kak David, halo Kak Ruli, halo Kak Kodok Suci, halo Kak WE3W Wiu. Halo Kak Alfian Love Indah.
Halo Kak Nezumaki Everyday, halo Kak Kinan, halo Kak Jakima, halo Kak Wahyu WDD, halo Kak Panggil Aja Rinja, halo Kak Bagas, halo Kak Hanif FH, halo Kak Christian, halo Kak Zidan Pasha, halo Kak Ram, halo Kak Coca-Cola. Puel udah itu belum sih? Showroom belum sih? Puel sama Kathleen? Belum? Oh, mana? Halo Kak Tama Zero, halo Kak Reka Putra, halo Kak Indah Sekali, halo Kak Silululu, halo Kak Heimas, halo Kak Ahmad Zainuri, halo Kak Arpahlawan, halo Kak Rijal Katau, halo Kak Koceng Bucin, halo Kak Mifu sayang kalian, halo Kak Andi Ahmad, halo Kak Baby Bill, halo Kak Lorem Ipsum, halo Kak Vando Eren, halo Kak James, halo Kak Fan, halo Kak Fajri, halo Kak Velvin Latif, halo Kak Bin Bin Bin, halo Kak Namira Fatia Azura, halo Kak Cengki Asadel, halo Kak Fadris, halo Kak Wahyu Krisetia, halo Kak Anasuki, halo Kak Arjun Adim, halo Kak David, halo Kak Setiawan, halo Kak Ramaditya, halo Kak Alsa Gia Purwanto, halo Kak Ibran Jodi, halo Kak Duta, halo Kak Zizaknai, halo Kak Dion Restu Bingo Kuni. Halo semuanya, maaf yang belum disebutkan. Aku mau foto ini dulu deh, ini gimana biar dia jauh. Iya, aku gak bisa foto bawahnya yang jauh, Cel. Gimana caranya, Cel? Hah? Biar kelihatan bawahnya tapi kelihatan aku juga. Gak bisa dong. Oh gak bisa, berarti aku harus ke bawah gini. Kakak coba tutup komennya dulu, kayak close komennya. Oh, dibalikin gini gak sih? Balikin gini, balikin gini. Gak bisa. Gimana, weh? Gak tahu weh. Ih, mana mah? Ini aku mau sana. No, gak usah, gak bisa. Iya, gak bisa ya. Mantap, makasih semuanya. Di potret. Kepalanya gak kelihatan. Kok ini? Mantap. Udah. Semuanya makasih udah nonton showroom aku. Mau SS lagi deh, baru sih. Ada bau sisir enggak sih? Makasih semuanya udah nonton. Makasih. Sampai ketemu lagi. Sinta kamu bilang hai gitu. Hai, lama banget datangnya udah selesai gitu. Kau sombong lu selesai. Kompor deh aneh-aneh. Iya, sombong banget dari tadi ini dipanggilin enggak mau. Iya, makanya. Lu lihat gue tadi udah kayak tikus kecebur. Maaf Kak, telat kejadian. Maaf Kak, Sinta. Sinta kapan showroom katanya? Tadi katanya kamu diajakin itu showroom sama Marsha, kamu gak mau? Ih, siapa yang gak mau? Kamu gak rindu doang. Lu tuh liat sih, ya sekarang ngontenin gua tuh yang jelek-jelek gua ya kan? Dia mau sendiri doang. Maka juga aku ajakin showroom bareng, tapi dia bilang, itu serah kamu. Iya, aku serah kamu aja. Nanti aku tanyain mama dulu. Gua pada parah sih, sumpah. Aku bilang, gua gak berapa. Bisanya kapan? Ada libur atau gimana gitu. Aku bisa ngapain aja. Iya, kan kapan aja bisa, gak diajak-ajak lagi gue. Ya, abis itu tuh kalau dulu cari halus nolak. Aku tahu kalau aku bilang, Kak, besok kita showroomnya. Terus kakak bilang, gak bisa. Eh, ini gue baru di frame-nya Kaina ya. Langsung diserang. Langsung ya, udah mau selesai sih sebenarnya. Baru datang lu ya. Dadah guys, nih Sintanya nih. Makasih Kak Edward R. Kak Bagas Koro gift-nya, makasih Kak Edward R. Enak banget semua tinggal. Hai dong, dadah semuanya. Dadah, bentar ngapain? Mau lihat Sinta dulu. Jangan. Kita coba Sinta ngomong. Oh, kasih waktu. Jangan bikin panik. Ini enggak mau jangan bikin panik. Cepet, Sinta mau ngomong di showroom aku. Ayo. Tahu. Dadah semuanya. Dadah.
dadah.